Ganjar Pranowo menyampaikan pesan khusus kepada para santri soal perkembangan zaman. Ganjar Pranowo yang menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2022 di Lapangan Bandengan Kabupaten Jepara Sabtu 22 Oktober 2022 menyebut bahwa peran santri sangat diperlukan saat ini. Para santri diminta untuk mengikuti perkembangan zaman dan pesantren memberikan fasilitas yang memadai untuk perkembangan teknologi. Ganjar Pranowo juga menginginkan bahwa santri haruslah mampu bertani secara mandiri. Dengan demikian, santri mampu berkontribusi terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan. Tidak hanya itu, santri diminta untuk kreatif dan inovatif dalam memecahkan persoalan-persoalan lokal, terutama energi. Dengan bekal ilmu keagamaan yang dimiliki para santri, maka bangsa akan kuat dalam menghadapi gempuran ideologi yang menyimpang. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.